Good morning, Assalamualaikum. Menteri Undang-Undang Azalina kata Dr. Mahathir dan Apandi Ali dah bersetuju perjanjian mereka, tuntutan Apandi terhadap kerajaan itu bila dia dipecat. Jadi perjanjian pampasan untuk dia tu disulit dijadikan official secret, rahsia rasmi kerajaan, tak boleh didedahkan apakah jumlah bayaran yang dibuat. Saya hairan, apa perlunya kita classify, apa perlu kita buat ini perkara sulit. Dia official secret ni, benda-benda rasmi ini, sulit ini sepatutnya hanya berkisar kepada perkara-perkara yang melibatkan keselamatan negara, national security. Ini perjanjian antara dua rakyat Malaysia, Apandi Ali dan Mahathir Mohamad. Apa yang sulitnya? Apa yang boleh menggegarkan negara? Apa sahaja tak boleh kita tahu? Inilah saya sangat kecewa lah dengan Madani ini. Madani itu telus, kita telus. Jadi tak apa pasal perjanjian itu tak boleh didedahkan kepada orang ramai. Kalau ini pun sulit, maka perjanjian kita dengan Goldman Sachs tu, yang Goldman Sachs patut bayar kita 1 MDB, 10 bilion, kita terima 2 bilion pun cukup. Kita tak boleh dedahkan perjanjian itu kerana kedua-dua pihak bersetuju, sulit. Kita pun tak boleh dedahkan lah berapa jumlah duit kita belanja untuk vaksin COVID, ya. Sulit. Semua sulit. Jadi kepentingan rakyat bagaimana? Kalau semua sulit, kalau semua tindakan kerajaan itu sulit, sulit, sulit. Ini bukan madani lah. This is not transparency, dear Prime Minister. This is not. Kalau kita ada perjanjian dengan negara lain ke Singapura, Indonesia ke, kita ada krisis dan kita tak boleh dedahkan perkara itu kerana keselamatan hubungan antara dua negara, itu saya faham lah. Itu bolehlah official secret. Ini perjanjian Mahathir dengan Apandi Ali pun sulit. Okey. Perkara kedua yang saya nak sebut, kita tak lama lagi akan mendapat seorang peguam negara. Akan dilantik, saya difahamkan peguam negara sekarang ni akan bersara atau berhenti. Jadi saya haraplah kerajaan dan Perdana Menteri, ini bukan saya nak lobi jawatan tu, ya. Saya memang tak layak dan saya takkan buat kerja pro bono, ya. Saya hanya buat kerja pro bono untuk orang miskin. Jadi saya bukan nak melobi jawatan tu. Cuma saya harap kerajaan pilih peguam negara, janji UMNO, janji kerajaan, janji Anwar Ibrahim untuk memisahkan jawatan peguam negara dengan pendakwa raya. Sebelum kita pilih, ataupun saya percaya orang yang telah pun dipilih, pastikan, pastikan bahawa struktur pemisahan pendakwa raya dengan kuasa peguam negara itu sedia dibentangkan di parlimen. Saya ingin bertanya kepada Menteri yang berkenaan dan juga kepada UMNO, manakah rangka yang akan dibentangkan itu? Apakah undang-undang yang akan dilaksanakan? Kita kena ingat masalah kita di negara ini, di mana peguam negara itu kawan rapat Perdana Menteri. Peguam negara itu selalunya dipengaruhi oleh Perdana Menteri. Tetapi peguam negara itu juga orang yang mendakwa. Jadi peranan pendakwa raya kita nak pisahkan dengan peranan peguam negara. Rakyat menunggu, saya menunggu, saya nak tengok apakah strukturnya, apakah bentuk pemisahan itu. Bagaimanakah bentuk rupa Public Prosecutor's Office itu, ya, yang bebas, yang tidak boleh dipengaruhi oleh politik, yang tidak boleh dipengaruhi oleh
Perdana Menteri tidak boleh dipengaruhi oleh sesiapa. Pendakwa yang bebas. Perdana Menteri nak pilih peguam negara itu, pilihlah. Ya. Tapi yang saya berminat ialah siapa pejabat pendakwa raya, siapa yang akan menguasainya, bentuk badan itu. Nah, inilah saya harap ahli-ahli parlimen, terutamanya dari UMNO lah, yang sungguh bersusah payah semasa mesyuarat agung hari itu, mahukan pemisahan antara pendakwa raya dan peguam negara. Saya nak ingatkan kepada Perdana Menteri lah, please allow this to happen. Ya. Inilah satu-satunya reform yang negara ini memerlukan. Urgently. Ya. Dan saya harap perbahasan dibuat secara terbuka mengenai soal ini. Ya. Kita kena ingat, dia bukan soal apa, the discretionary powers of the AG. Itu bukan soal discretionary power sahaja. Ya. Itu soal peranan dan siapa yang akan menjadi pendakwa raya. Itu yang mustahak. Ya. Ha, jadi, buatlah apa yang patut. Tapi rakyat menunggu perkara ini. Thank you. Terima kasih. Ya.